Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, berjumpa kembali di channelnya Alika Pro 79. Pada kesempatan video saya kali ini, saya berada di daerah Bekasi, tepatnya di Kecamatan Mustika Jaya. Tepat hari ini di hari Minggu tanggal 21 Mei 2023, tepat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, diadakannya Festival Beduk dan Adu Dondang di Kelurahan di Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Terdiri dari 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Mustika Sari, Mustika Jaya, Kelurahan Cimuning, dan Kelurahan Padurenan. Seperti apa bentuk keseruannya? Mari ikuti perjalanan video ini sampai selesai. Oke, sementara jalan akses dari Bundaran Kodok ya, dari arah Cimuning, dari menuju ke Grand Wisata. Jalan utama ini di tepat di depan Kecamatan Mustika Jaya sudah ditutup ya untuk sementara waktu karena ada festival. Nanti acaranya akan diadakan di jalan ini ya, dari setiap kelurahan, terdiri dari 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Mustika Sari, Kelurahan Mustika Jaya, Kelurahan Cimuning, dan terakhir di Kelurahan Padurenan. Oke, untuk lebih jelasnya ikuti perjalanan video ini sampai selesai. Festival Adu Beduk dan Dondang ini rutin dilakukan setiap tahun dan dilaksanakan di depan kantor Kecamatan Mustika Jaya, tepatnya di Stadion Natrom Mustika Jaya. Seperti apa keseruannya? Mari ikuti perjalanan video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Selamat menyaksikan.
kami sampaikan selamat datang kepada Bapak PLT Wali Kota Bekasi beserta Ibu. Alhamdulillah beliau bisa dapat hadir tepat pada waktunya yang akan kita mulai acara Lomba Mendung dan Dongdang tingkat Kecamatan Mustika Jaya yang ke-16. Dan ini adalah peserta yang pertama dari Kelurahan Mustika Sari. Wow, kita sambut dengan meriah. Inilah peserta pertama Kelurahan Mustika Sari, Kecamatan Mustika Jaya. Minggir-minggir untuk peserta, untuk penonton, kasih jalan dulu ya. Itu dong, dang itu kok. Hah? Itu gawang nganten. Iya, ya bawaan berarti ya. Gawang nganten. Bakal Bapak PLT. Wow, mantap. Dan bawa dondang dari berbagai elemen masyarakat, ada dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pelajar, mahasiswa, ibu-ibu pengajian, taklim dan lain sebagainya, dengan berbagai aspirasi dari setiap kelurahan. Wow, mulia banget. Iya, warga Mustika Sari ikut girang. Nah, datang nih. Ini dari mana nih, Pak? Festival Adu Beduk dan Dondang yang diselenggarakan oleh Kecamatan Mustika Jaya di tahun 2023 ini merupakan festival yang ke-16 yang terdiri dari 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Mustika Sari, Kelurahan Mustika Jaya, Kelurahan Cibuning dan Kelurahan Padurenan. Dan menurut informasi yang saya dapat, setiap kelurahan itu terdiri dari 14 RW, di mana masing-masing setiap kelurahan itu membawa atau menampilkan atraksi seni dan hiburan dari masing-masing kelurahan, meliputi unsur dari tokoh masyarakat, tokoh agama, budayawan, pelajar, mahasiswa, ibu-ibu, majelis taklim dan lainnya. Dan pada kesempatan di festival Adu Beduk dan Dondang ke-16 di tahun 2023 ini dihadiri langsung oleh PLT Wali Kota Bekasi, yaitu Bapak Tri Adianto beserta Adianto Cibutida dan Camat serta lurah atau kepala kelurahan dari setiap kelurahan masing-masing. Aduh.
Persija Jaya semangat. Ayo neng, gali neng, gali butak kita kayak butak kita gitu neng. Ya seru tuh neng, iya, iya, iya. Ayo neng, begitu gue yang pada ngedengar terpasangnya. Tuh, ngadep ke sini, man sini ada Pak Camat, Pak Camat Persija Jaya, ada Bapak PRT dan Ibu, ada tokoh kita Bapak Haji Dana Satria Wirawan, ada jajaran dari Pemkot Kota Bekasi dan juga ada Bapak Dirut RSUD. Buah-buahan, kok sayur-sayuran. Set banget, ada kangkung, bang. Iya. Persija Jaya dari perumahan Kodam ini, kok. Aduh, iya. Orang tebak-tebak, Pak Balte ini tuh Persija Jaya itu. Pokoknya dikerahkan ya. Semua. Tebak-tebak. Persija Jaya. Oh. Kemari, nah ada bapak wow. Semuanya di sini. Menor, ada bapak camat. Menor. Oh.
pakai sendal tinggi man, bebek pakai sendal yang kelentok. Ada bapak Pak Dinas, ada bapak Direktur RSUD 025. Iya, itu lihat bapak minta di sana ya. Ada pejabat semuanya di jalan. Dan inilah peserta selanjutnya yaitu dari Kelurahan Mustika Jaya ya. Setelah tadi yang pertama Kelurahan Mustika Sari, dan ini selanjutnya Kelurahan Mustika Jaya. Orang buntutnya. Orang sekiranya ini mah. Hei, masih Mustika Jaya. Iya. Tim Kosidah pakai anu kok. Tudung jetok kok. Ya Allah, ontel ini komunitas ontel ya Pak ya. Ontel. Ini kompak-kompak nih, enggak gak pandang umur, pokoknya tetap semangat nih. Lanjut kontingen RW0 33. Musika Jaya. Sebentar, ada kreasi untuk ibu-ibu kadar RW33. Orang kalau buka sepanjang kok. Mana? Ono di belakang. Cemani! Cemani!
Iya, selamat datang ya, dari mana nih? Cimunding. Iya, awal ya, lanjut saya lagi. Ya nanti kita foto-fotonya nanti ya. Iya. Itu Bang, nomor laki, Bang. Iya, ini jadi-jadian, Bang. Ini kalau malam ya, Bang. Kalau siang ya nanti. Eh, terbalik. Kocak banget. Ini adalah pentingin dari Kelurahan Cimunding. Iya, dalam ya. Iya. Ini apa nih? Ini apa nih, Pak? Lomba. Ini dulunya ada almarhum Mak Ambil ini, Pak. Iya, jangan nanti aku dibilang mirip. Iya, sambil jalan. Sambil jalan. Ini masih peserta dari Kelurahan Cimunding, Kecamatan Mustika Jaya. Wow, luar biasa, meriah banget. Dan ini adalah dongdangnya, sobat. Warga tani Kelurahan Cimunding, Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya. Masih panjang. Semangat. Ini kelompok tani dari masih dari Kelurahan Cimunding. Dan ini adalah Karang Taruna dari Kelurahan Cimunding. Nah, ini sahabat masih rombongan kontingen dari Kelurahan Cimunding. Atraksi berikutnya, wow, apa itu yang keluar? Wow, meriah banget. Inilah kontingen peserta berikutnya dari Kelurahan Cimunding dalam rangka pawai dondang dan adu bedug yang diselenggarakan di Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Tepat hari ini di hari Minggu tanggal 21 Mei 2022. Masih panjang Kelurahan Cimunding. Setelah tadi peserta yang pertama dari Kelurahan Mustika Sari, dilanjut Kelurahan Mustika Jaya, dan ini adalah kontingen peserta dari Kelurahan Cimunding, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Dan ini adalah kontingen peserta selanjutnya yang terakhir, yaitu dari Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya. Nah, ini peserta yang keempat dari Kelurahan Padurenan.
yaitu diiringi oleh Dramdut SMP ITKB. Ini adalah Kelurahan Padurenan. Baik teman-teman, ini adalah dari Kelurahan Padurenan. Diawali dengan rombongan pertama dari anak sekolah KBM ya. Dilanjut dengan paskibraka. Dari mana nih? Padurenan. KBM. Oh iya iya. KBM. KBM. Padurenan. Padurenan. Ada ibu, ada pejabat, ada tokoh dewan. Ya. Wah ini dari mana nih? Wah nganten. Ini nganten, Bo. Nganten. Wah, lurah ini, Bo. Ah. Ini tuh, nganten. Nah, ini. Didampingin sama lurahnya, Bo. Ini, tempatnya keluaran mati buaya. Ini. Iya, Bang. Ya, kalau orang biasa bawaannya nih, Bo. Mati buaya. Simbolnya ini, Bang. Ya, ini kesetiaan simbolnya dari mati buaya. Iya, api mati ya, Bo. Iya, Bang. Berarti orang ganti. Jangan marah kalau disebut iya. Itu nganten ya, pakai seret bajunya. Iya, emang begitu. Baju model garam kok enggak seret. Biasanya kan pakai kampret, pakai karpet. Padurenan. Wow, banyak banget. Padurenan bisa. PSM Kelurahan Padurenan. Padurenan. Ada Yuda, ada Ayu, ada Uputi, ada ibu-ibu cantik semua di sini. Orang Kelurahan ya. Ayo, ada Ibu Maya, Bu Bos. Ini ondel-ondel, Pak. Ondel-ondel. Ondel-ondel. Ini ada ini. Bukan. Dong. Neng. Iya. Salaman. Bos. Ayo. Padurenan, wow, ada sanggar kesenian di kesenian dari Kelurahan Padurenan. Sentra budaya kamu, ayo aku tulang sini, wow, ayo mami. Ini adalah Kelurahan Padurenan dengan ibu-ibunya menggunakan kerudung merah ya, mayoritas merah semua. Wow, panjang banget, meriah sekali sobat. Ya, masih iring-iringan dari Kelurahan Padurenan yang terdiri dari tokoh masyarakat, majelis taklim, para pemuda, pelajar, maupun tokoh masyarakat. Dari Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Ini apa nih? Kayaknya saya kenal nih. Orang. Bang Domes. Nah ini masih rombongan dari Kelurahan Padurenan. Nah ini Karang Tarunya nih. Semangat Karang Tarunanya. Wow, di belakang sana masih panjang sob. Masih panjang dari rombongan Kelurahan Padurenan.
Ini sahabat, ini adalah pengurus ketua RT dan RW dari Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya. Oke, keren. Nah, di belakangnya adalah petugas keamanan dari Linmas Mitra Jaya maupun tokoh masyarakat lainnya dari Kelurahan Padurenan ya, sahabat. Ada juga tim Hadroh Marawis dari Kelurahan Padurenan mengikuti di belakangnya ya, sahabat. Baik sahabat, itu demikian liputan saya pada kali ini. Semoga dapat menghibur. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Nantikan video-video terbaru saya selanjutnya. Tetap semangat, salam sehat, bahagia selalu. Sampai jumpa.